Yuhuu, welcome to Jamscope. Ya, kali ini gue akan ngomongin tentang fenomena lagu berbahasa Jawa. Sebetulnya kalau kita ngomongin lagu berbahasa Jawa ini ya, ini gak akan lepas dari ikon The Lord of Broken Heart, almarhum Mas Didi Kempot, ya. Tapi kita gak akan ngomongin dia, karena ternyata banyak seniman-seniman muda atau musisi-musisi muda nih yang meneruskan perjuangan almarhum Mas Didi Kempot ya. Beberapa diantaranya ada Dori Harsa dan Denny Caknan ya. Wede, cah ganteng kabe iki. Beberapa waktu lalu Dori Harsa itu sempat viral nih karena dia kegap nangis ya waktu lagi ngiringin Mas Didi Kempot nyanyi lagu Kangen Nikeri ya. Tapi menurut gue Doi viral bukan karena kegap nangis doang sih cuy. Karena menurut gue suaranya juga bagus ya ketika dia nyanyi. Udah gitu ganteng juga cuy. Setuju gak lu? Nih lu lihat aja nih fotonya nih. Ganteng banget ya. Gimana cewek-cewek? Udah gitu ya, mereka berdua ini konsisten banget berkarya untuk nulis lagu dan nyanyi lagu berbahasa Jawa. Gak banyak loh kayaknya menurut gue anak muda yang memilih untuk membuat lagu berbahasa Jawa. Menurut gue gak banyak ya. Makanya gue salut nih buat mereka sebenarnya. Kalau dilihat dari lagu-lagunya ya, sebenarnya musiknya juga, musik dan liriknya juga gak jauh beda nih sama karya-karyanya almarhum Mas Didi Kempot ya. Karena musiknya itu, oh iya tapi ini sebenarnya masih perdebatan nih, musiknya Mas Didi Kempot itu masuknya campur sari kah atau dangdut kah atau gimana ya. Ya cuman sebenarnya gak masalah sih selagi itu kita masih bisa nikmatin ya. Ya udah, ngapain diperdebatkan nih gak sih. Nah, musik-musiknya Dori Harsa dan Denny Caknan ini juga nuansanya mirip sama musik-musiknya Mas Didi Kempot ya. Liriknya juga sedih-sedih juga banyak ya. Karena waktu itu Denny Caknan juga terkenalnya di lagunya yang Kertanyono Medot Janji ya. Itu dia tahun lalu terkenal. Dan semalam gue baru lihat video klipnya lagi nih. Ternyata videonya udah di view sebanyak lebih dari 155 juta kali cuy. Anjrit. Komentarnya juga nih ada 48 ribuan apa 46 ribuan gitu, gue lupa. Dori Harsa juga, yang lagunya judulnya Sing Tak Sayang Ilang itu ya, video itu sekarang udah di view lebih dari 6 juta kali cuy. Kira gokil banget sih. Dan gue baca tuh komentar-komentarnya juga nggak dari cewek-cewek doang, dari cowok-cowok juga banyak yang support gitu. Keren gak tuh? Dan gue ya sebagai penikmat musik ya, ketika ngedenger musik mereka gitu ya, artinya musik dangdut alternatif mungkin ya gue sebutnya, dengan lirik lagu bahasa Jawa yang sebenarnya gue pun nggak ngerti ya mereka ngomong apa ya, itu gue tetap bisa nikmatin cuy. Dari beatnya ya, beat musiknya nih, kita ngomongin musiknya dari beatnya enak ya kan. Mereka juga pinter banget nyisipin singkup-singkup kendang yang bikin masih gitu tuh cuy. Ini enak banget tuh sumpah buat joget. Udah gitu walaupun gue gak tahu liriknya nih, bisa ngerasain emosi kesedihan yang mereka sampaikan di lagu itu cuy. Padahal gue gak ngerti liriknya. Sumpah, gue pengen tahu sih ini liriknya artinya beneran sedih gak sih? Terus gue sempet kepoin gitu kan lagunya si Denny Caknan nih, yang Kertanyono Medot Janji. Dan ternyata emang sedih banget sih. Sumpah, kayak menyayat hati banget cuy. Kayak lu nih punya pasangan ya, tapi pasangan lu tuh ingkar janji dan lu sebenarnya masih berharap gitu, kayak sakit deh pokoknya kalau diceritain. Dan gue penasaran nih, kenapa si Denny Caknan sama Dori Harsa ini dan juga Mas Didi Kempot itu kebanyakan lagu-lagunya kenapa yang patah hati sih yang mereka bikin. Ini gue kutip dari video wawancaranya Gofar Hilman dan almarhum Mas Didi Kempot di kontennya Mas Gofar nih ya, Ngombam. Jadi almarhum Mas Didi Kempot itu bilang ya, Doi kenapa bikin lagunya yang temanya patah hati ya kan, udah gitu yang musiknya easy listening, itu karena emang tema-tema itu paling banyak laku di pasaran. Dan menurut gue make sense dong seorang seniman bikin lagu itu untuk nyari makan juga, ya make sense aja. Dan akhirnya Dori Harsa dan Denny Caknan ini meneruskan perjuangannya almarhum Mas Didi Kempot. Keren. Nah ternyata dibalik itu juga ada alasan nih kenapa mereka itu bertahan dan konsisten ya untuk membuat lagu berbahasa Jawa ya. Menurut Dori Harsa nih ya, ini gue kutip dari video wawancaranya di Radar Solo TV nih ya. Waktu itu
si Dori Harsa ini dapat pesen dari almarhum Mas Didi Kempot, Ojo Isin nyanyi lagu Jowo. Ya artinya lu gak perlu malu lah nyanyi pakai lagu bahasa Jawa kan, karena itu juga gak jelek-jelek amat gitu loh. Bahkan itu bisa melestarikan budaya yang lu punya ya. Gue sih setuju ya sama statement ini, gue setuju banget nih. Nah udah gitu si Dori Harsa sama Denny Caknan ini pinter banget. Artinya dia ngemas lagu-lagu mereka dan cara berpakaian mereka ketika mereka manggung segala macem, itu yang anak muda banget sih emang. Dan ternyata penggemarnya pun semakin hari semakin bertambah. Lo lihat aja followers Instagramnya Dori Harsa, sekarang itu udah 1 jutaan. Keren gak? Ketika ada konser nih, konsernya Dori Harsa gitu ya, atau Denny Caknan nih, bat, anak-anak muda datang nih. Wih, anak-anak muda sobat ambiar ya kan, yang galau gitu ya. Ya sebenarnya enggak perlu galau sih kalau ingin nikmatin musiknya doang ya kan. Kita datang ke konser dia, apalagi lu ngerti lirik-lirik dia dan lu pernah punya pengalaman yang sama persis kayak lirik lagu yang mereka bikin, itu lu akan menciptakan sebuah ikatan kalau menurut gua. Mungkin karena itu akhirnya Dori Harsa dan Denny Caknan itu dengan lagu berbahasa Jawa itu booming, karena menurut gue selain karena kualitas musiknya emang enak, akhirnya ada sesuatu yang bisa dibanggakan nih sama kita. Wah ternyata lagu dengan berbahasa Jawa tuh enak dan relate gitu sama kehidupan sehari-hari lu, dan lu gak bisa bohong. Iya gak sih? Ya makanya nih banyak kayak orang-orang ya mau se-metal-metalnya dandanan lu ya, ketika lu denger lagu Jawa ya, lagunya Dori Harsa, Denny Caknan gitu, lu akan tersayat-sayat juga hati lu. Anjay. Selain itu ya, personil-personil di bandnya itu skillnya bukan kaleng-kaleng cuy. Dan coba ya lu lihat nih di YouTube-nya Dori Harsa ya, yang dia ada sesi latihan gitu bawain lagunya Ninggal Tatu ya, bawain lagu yang judulnya Ninggal Tatu. Lu lihat tuh drum setnya kayak apa, gokil cuy. Double bass cuy. Dan anjrit kualitas soundnya enak banget. Artinya mereka serius untuk berkarya cuy. Mereka gak main-main. Dan di sini tuh menurut gue ini menjadi salah satu bentuk perjuangan ya untuk para si musisinya melestarikan budaya Indonesia, selain daripada mereka juga mencari nafkah di sini. Gue mau cerita sedikit, waktu itu gue pernah nonton konsernya almarhum Mas Didi Kempot ya, waktu di Synchronize tahun kemarin ya, 2019. Itu cuy, penontonnya rame banget. Dan itu orang mau ngerti gak ngerti sama liriknya, mereka semua joget. Dan gue sendiri, gue ikut joget. Dan gue merasa bangga gitu, anjrit ternyata lagu dengan bahasa daerah itu masih bisa dinikmatin cuy. Sumpah. Itu lighting ya kan, dang, sound segala macem. Orang bahkan sampai gendong-gendongan cuy. Keren sih, gue bilang keren banget. Jadi sebenarnya ketika ada kultur, ada musik, dan ada pangsa pasar, ketika itu disatukan dan itu dikaji, dikulik, artinya itu tetap bisa ngasilin karya yang luar biasa. Buktinya adalah almarhum Mas Didi Kempot, Dori Harsa, dan Denny Caknan. Salut buat kalian semua. Ya, itu dia tadi bahasan gue kali ini. Menurut kalian gimana tentang fenomena lagu berbahasa Jawa ini? Kalau kalian punya unek-unek ya kan, atau kalian gak sependapat nih sama pendapat gue, atau menurut kalian ada informasi dari gue yang salah, please komen di bawah. Tapi klik dulu dong subscribe dan likes-nya ya. So, see you on the next episode. Ciao.